Halo teman, kita berjumpa lagi di channel Aprai dan Lila. Kali ini gue mau unboxing nih paketan. Wih, ajib banget. Halo teman, kita berjumpa lagi di channel Aprai dan Lila. Kali ini gue mau unboxing nih paketan shockbreaker DBS buat motor Matic gue. Ini tadi baru sampai teman-teman. Di sini gue beli shockbreaker DBS seri 8686Z series. Ini ukuran 330, warnanya Yole Titan. Ini buat metik-metik Honda ya temen. Ini ada Mio, ada Beat, ada Vario, Scoopy. Oh, untuk Yamaha juga bisa. Tapi ini gue nyari yang ukuran 330, yang ukuran paling tinggi. Oke, lanjut kita unboxing ya. Oke, kita lanjut unboxing barangnya seperti apa. Oh, mantep banget nih, kemasannya rapi banget. Oh ya, ini gue beli di toko online, nama tokonya Hans Raja Motor ya teman. Kita buka aja. Kemasannya rapi banget ya. Ini penampakan shockbreaker-nya. Tapi dia membungkusnya rapi banget nih. Oke teman. Aduh, keras banget. Ini shockbreaker-nya. Oke, kita buka. Wih, ajib banget. Ini shockbreaker-nya. Rapi. Rapi banget tuh, teman. Keren keren keren. Ini warnanya kuning titan nih, enggak tapi hitam kan. Ini bagus. Di sini asyik teman-teman beli ini ori ini barangnya tuh. Kita dapat stiker nih. Ini kalau DBS ori nih. Tuh. Di sini gua dapat anting-antingnya nih, teman. Ini kunci L-nya juga dapat. Kunci L-nya. Di sini sama kunci soknya nih gue dapat. Ini tadi gue beli harganya sekitar 175 free ongkir nih teman-teman. Kalau lo mau beli model kayak ini bisa aja di Hans Raja Motor. Lu coba aja buka di Shopee. Oke teman, segitunya ya gue unboxing shockbreaker DBS ukuran 330 untuk motor Matic Honda nih teman-teman. Warnanya kinclong. Oke dulu, sekian dari gua. Sampai jumpa di channel berikutnya.